Jom unboxing Bubble Boy Watch. Kuasa di tanganmu. Desain kotak dia memang cantik. Dekat tepi tu ada gambar Bubble Boy. Dan dekat depan tu kita boleh nampak ada logo Bubble Boy. Dan ada sedikit info tentang Bubble Boy Watch ni. Dia ada lights and sound effect dan juga 7 elemental powers. Di bahagian kiri kotak ni ada ilustrasi cara untuk bermain Bubble Boy Watch. Cara nak on, cara nak pusing dan cara untuk aktifkan kuasa elemental. Dekat belakang ni pula ada sedikit penerangan tentang produk Bubble Boy Watch ni. Be a hero. Kotak bahasa English guys. Ini adalah rupa jam kuasa Bubble Boy Watch. Wah, feel dia memang lain macam. Boleh pusing-pusing macam cerita asal. Dari segi rekaan jam tu memang agak detail lah. Kita boleh pusing bahagian depan ni. Dan dekat tepi ni ada detailing-detailing yang agak menarik juga. Dekat tali ni dia tulis Bubble Boy. Untuk mengaktifkan jam kuasa ni, korang perlu tekan button on ni selama 5 saat. Bila dah keluar bunyi tu, itu menandakan jam kuasa Bubble Boy ni sudah diaktifkan. Baru boleh main. Selepas selesai bermain, pastikan korang tekan button off ini selama 5 saat untuk jimat bateri. Kesimpulannya, jika anda adalah peminat Bubble Boy, ini adalah koleksi mainan yang perlu anda dapatkan. Dan yang bestnya, jam ni muat kat tangan saya selaku orang dewasa. Ha, memang terbaik!